the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Karena apa? Kita sudah belajar karena di dalam diri kita ada roh yang unggul, an excellent spirit. Ya, jadi kita itu harus lebih dari dunia ini. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada yang supernatural, yang di dunia cuma natural. Itu sebabnya kita perlu melayani lebih unggul di atas rata-rata daripada dunia ini. Nah, saudara, saya akan review sebentar. Jadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai dasar, di mana ada 4 nilai dasar. Dan kita sudah akan membahas yang ketiga. Hari ini yang sudah yang ketiga. Nilai dasar itu yang akan membentuk karakter. Ya, karakter setiap hamba Tuhan. Dan karakter ini akan meningkatkan pengaruh kita di dalam melayani, pengaruh kita dalam kingdom. Ya, jadi sekali lagi, kita masih membahas nilai-nilai dasar, belum sifat-sifat dalam kepemimpinan, belum. Ya, jadi nilai-nilai dasar ini yang akan kita harus pegang lebih dulu, supaya pada waktu kita masuk dalam pelayanan, kita sadar bahwa kita sudah memiliki nilai-nilai dasar. Ya, jangan sampai waktu kita menghadapi tantangan, karena kita belum punya nilai dasar, maka kita bingung. Ya, menggunakan cara-cara dunia dan sebagainya. Maka dari itu, saudara, kita perlu memegang nilai-nilai dasar. Yang pertama adalah lebih memilih keintiman dengan Tuhan di atas aktivitas. Jadi, saudara, di hadirat Tuhan, ya, seseorang yang berada di hadirat Tuhan itu jelas harus menjadi yang utama dibanding dengan aktivitas. Ya, kemarin lusa, kemarin atau sudah dibahas oleh Pak Surbakti, ya, di mana beliau sudah mengatakan, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu, maka aku memberikan engkau rest in him. Ya. Jadi saudara, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi melayani, bergerak dalam kuasa rohnya, maka dia dipanggil lebih dulu untuk intim dengan dia, karena kita mewakili kuasa dia di dalam nama Yesus. Kalau kita sekedar mengucapkan dalam nama Yesus, tapi kita tidak memiliki kuasa, ya, kuasa hukum dalam nama Yesus, maka nanti kayak anak-anak sekewa, iblisnya ketawa, lu siapa? Yesus gua kenal, Paulus gua kenal, lu siapa? Nah, saudara, maka dari itu kita perlu masuk dulu dalam keintiman, kita keluar membawa hadirat Allah. Dan hadirat Allah itu yang mengubahkan orang-orang yang kita layani. Bukan diri kita, bukan kepandaian, bukan kehebatan kita, bukan. Tetapi hadirat Allah itu yang mengubahkan. Maka dari itu yang pertama, kita harus lebih memilih keintiman di atas aktivitas. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Ya, seringkali kalau kita nggak sadar di dalam melayani, kita beranggapan bahwa, wah, ini panggilanku, aku harus kejar, dan sebagainya, tetapi kita meninggalkan keintiman, artinya jangan sampai kesibukan, saudara, itu nanti mengalahkan keintiman saudara, karena iblis selalu, kalau dia nggak bisa narik, dia dorong.
sampai engkau nggak punya waktu. Hati-hati, ya. Ketika dia berusaha menghalangi saudara, punya pekerjaan, waktu engkau tetap memiliki pekerjaan, dia dorong. Sampai sibuknya setengah mati, dan akhirnya engkau nggak punya waktu lagi. Dan itu saya alami, saudara. Saya sampai tidur jam 2, ya. Saya pikir itu panggilan saya kejar. Tapi akhirnya, saudaraku, ya teler. Bukan saya melayani, saya dilayani. Nah, jangan sampai kita terjebak di situ, terjebak program. Ya. Hati-hati, program setelah selesai, kita kubur dia, kita jalan lagi. Ya. Tapi keintiman dengan Tuhan itu harus di atas aktivitas kita. Ini bicara vertikal. Ya, vertikal. Keintiman itu vertikal. Ya, yang kedua, nilai kedua adalah kita harus lebih memilih hubungan ya dengan sesama, hubungan dengan teman, rekan sekerja, rekan sepelayanan di atas keuntungan finansial. Nah, ini mulai enggak mudah, Saudara. Ya, kadangkala dalam satu posisi dan sebagainya kita merasa dirugikan, dia tidak tepati janji, ya kita nggak bisa seperti itu, dan akhirnya apa? Kita naik ke pengadilan, kita naik ke sesuatu, kita pakai unsur keadilan. Nah, saudara, apa yang kau ukurkan itu diukurkan kepadamu. Kalau Tuhan mengukur kita keadilan, kita semuanya di neraka. Tapi kemurahan, ya kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan. Jadi jangan mentang-mentang kita merasa enggak, dia janji begitu, nggak bisa. Ya kita nggak bisa main-main seperti itu. Akhirnya apa? Ya kita tuntut dia dan sebagainya secara keadilan, secara hukum dunia. Yes, nggak masalah. Tapi engkau kehilangan hubungan dengan orang itu. Kita nggak tahu, saudara, orang itu sedang mengalami bagaimana keadaannya seperti sekarang. Biasanya gengsi, dia tutupin. Tapi karena kita tidak menaruh nilai hubungan lebih tinggi di atas keuntungan daripada finansial, maka kita langsung tutup dia. Ya, kita habisi dia. Saudara, yang kedua ini bicara horizontal. Jadi Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kita harus lebih memilih hubungan dengan sesama di atas keuntungan materi. Saya sedikit memberikan penjelasan lagi supaya saudara makin jelas, ya saya ulangi. Saya waktu itu menggunakan ini, ya. Manusia itu posisinya sangat dekat dengan Tuhan. Ya, yang lainnya diciptakan bim salabim jadi semua. Manusia enggak, ya, dibentuk. Apa lebih susah Tuhan bikin? Enggak ada yang susah. Tapi posisinya keserupaan dengan Allah Sang Pencipta. Posisi manusia sangat dekat. Di bawah manusia itu ada binatang. Setelah itu di bawahnya adalah tumbuh-tumbuhan. Di bawahnya lagi materi, benda mati. Nah, kalau saudara lihat mana yang lebih berharga? Ya, saudara lihat ciptaan yang setelahnya itu menguasai yang di bawahnya. Artinya yang di bawahnya itu diciptakan, saudara, untuk kepentingan yang atasnya. Diciptakan untuk kepentingan yang atasnya. Ya, kepentingan atas untuk ini. Dan ini untuk yang ini. Jelas, saudara? Ya. Kenapa binatang diciptakan setelah tumbuh-tumbuhan? Karena tumbuh-tumbuhan perlu dipakai untuk makanan binatang.
Ya, jelas. Ya. Jadi selalu kepentingan yang di atasnya, Saudara. Dalam Kolose dikatakan kita diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi manusia hanya cocok digunakan untuk kepentingan Dia. Waktu Dia lakukan untuk kepentingan dirinya, ya, untuk foya-foya, ya, untuk kepelacuran dan sebagainya, akhirnya apa? Anak yang hilang akhirnya apa? Dia nggak bisa merasakan sukacita itu sampai dia kembali. Nah, hati-hati, Saudara. Ya, sekali lagi. Ini lima epistemologi itu ini. Jadi sekali lagi, ingat, kenapa yang atas lebih berharga? Ini jelas benda mati. Ya, Saudara, tumbuhan itu sebetulnya apa? Dia masih bisa tumbuh kalau ini enggak. Ya, tanah itu sudah berhenti. Materi. Yang ini masih bisa tumbuh. Dia punya tubuh, punya jiwa, ya. Katanya orang punya jiwa, tapi maksudnya itu apa? Dibanding dengan yang ini. Langsung binatang itu jelas, ya, lebih tinggi, tapi nggak punya roh. Nah, ini punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Jadi lebih lengkap, Saudara. Jelas ya? Nah, ini langsung hubungan dengan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 8, diciptakan hampir sama. Jadi beti, beda tipis. Itu Mazmur 8 mengatakan. Dan dia harus berkuasa atas semua ciptaannya. Jadi semua ciptaannya harus dibawa kekuasaan manusia. Apa yang terjadi di Taman Eden? Saudaraku, binatang ular mulai berkomunikasi dengan manusia. Dan waktu setelah berkomunikasi, pertanyaan saya, siapa yang akhirnya jadi dosennya? Ular atau Hawa yang jadi dosennya? Yang akhirnya nurut sama, oh ya, mau ikut. Berarti yang jadi dosennya ular. Pada saat itu, posisi manusia bukan lagi di posisi ini, Saudaraku. Posisi manusia sudah di bawah binatang. Maka dari itu peristiwa Mei yang lalu, itu saya percaya, ya, mungkin banyak kecoa, banyak tikus, ya, melihat, ih, sadis amat tuh manusia, anaknya ditutupin mukanya, ditutupin matanya, jangan lihat, jangan lihat. Dia sadis banget, gak punya peri kebinatangan, begitu. Karena apa, Saudaraku? Orang diperkosa habis-habisan, ya, ditusuk, ya, kemaluannya, akhirnya dibunuh dan sebagainya, sampai putingnya lepas dan sebagainya. Mungkin binatang-binatang ngeri lihat. Nah, nak, jangan nonton itu, nak, manusia sadis, nak. Di bawah kebinatangan itu, nak. Waduh, jelas Saudaraku, sudah hancur. Posisinya di bawah binatang, lebih sadis dari binatang. Anjing herder aja bisa nurut, kasih makan. Ini orang memberontak. Sudah dikasih makan, dia malah memotong atau membunuh majikannya. Nah, jelas. Tetapi Saudaraku, yang terjadi bukan manusia sampai di sini. Tapi manusia akhir zaman, 2 Timotius 3, 1, ayat 1, akan terjadi masa yang sukar, di mana manusia akan menjadi hamba uang. Posisi manusia sudah di sini. Dari sini, di bawah materi. Demi materi, dia bisa bunuh kakaknya, dia bisa bunuh adiknya, dia bisa bunuh ibunya. Demi warisan. Jelas, Saudaraku? Berarti apa? Manusia sudah berada dalam posisi di bawah materi. Ya, pembunuh bayaran, pokoknya ada duitnya, beres. Gua habisin dia. Nah, ini PR kita, Saudaraku. Pelayanan, penginjilan, amanat agung, itu bicara tentang memanusiakan manusia, ya,
ya, posisinya dikembalikan, mematerikan materi. Materi harus posisi yang paling bawah. Makanya dikatakan mamon itu perkara kecil dalam firman Tuhan, dan mamon itu kalau kamu nggak setia pada perkara kecil, kamu nggak akan diserahkan perkara yang besar. Ya, kalau kamu tidak setia pada harta orang lain, apa sih harta daripada Tuhan yang paling berharga? Jiwa, saudara. Manusia, jiwa-jiwa itu berharga. Kalau kita tidak setia pada harta yang seperti itu, jangan heran Tuhan tidak pernah mempercayakan jiwa kepada saudara. Ini penting sekali, saudara. Makanya yang kedua, kita harus memilih hubungan dibanding dengan keuntungan finansial. Ya, kita sudah bahas sungguh-sungguh, jadi supaya kita mengerti, ini untuk menghindari kita dari menjadi hamba uang, cinta uang itu akar segala kejahatan. Kita sudah bahas, ya. Jangan sampai akhirnya apapun masalah saudara, akhirnya saudara tetap di sini. Pelayanan pun di sini. Kalau ada duitnya jalan, kalau nggak ada duitnya, sorry. Nah, saudara boleh ngomong saya hamba Tuhan terkenal, saya hamba Tuhan kelas dunia, tapi kalau diukur dari sini, saudara nggak bisa dipercaya, ya kecil di mata Tuhan. Jelas, saudara? Ya, makanya prinsipnya Tuhan itu, siapa menjadi terutama, siapa jadi terbesar, dia harus jadi yang paling kecil. Artinya punya hati seorang hamba. Anak manusia datang untuk melayani dan bukan dilayani. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang masuk kepada nilai yang ketiga. Ya, nilai-nilai dasar yang ketiga kita harus pegang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita mengerti apa nilai yang ketiga. Kita sudah belajar waktu itu judulnya tentang lebih memilih keluarga di atas kesuksesan. Ya, memilih keluarga di atas kesuksesan. Saudara, hari demi hari kita akan dibawa pada satu era di mana prinsipnya pokoknya gua sukses. Apapun akan gua jalani, yang penting gua sukses berapapun harganya. Nah, saudara, ini akan terjadi, ya. Dia nggak peduli, saudaraku, walaupun nggak pernah ketemu sama anaknya, istrinya, mungkin jarang waktu dia istrinya pergi, dia tidur, ya, dan sebagainya. Jadi selalu tidak klop. Tapi dia alasannya, gue cari nafkah kok, ya, untuk keluarga. Gue melayani Tuhan kok. Gue mengejar panggilan. Semuanya itu kedok, saudaraku. Tuhan nggak pernah ajarkan seperti itu. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Supaya kita sadar bahwa keluarga itu harus kita taruh di atas prioritas, ya, kesuksesan dunia. Nah, saudara harus mengerti apa sih 8 permasalahan manusia, ada berapa sukses yang harus kita raih. Saudara, sukses yang harus kita raih itu adalah 8 jari-jari, ya, dalam hidup manusia. Sukses yang pertama itu sukses adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sukses rohani. Ini penting, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu salah satunya, tapi ini yang terpenting, sukses rohani. Yang kedua, sukses keluarga. Ya, keluarga rukun, harmonis, ya. Daripada keluarga yang ribut melulu, ya, putus komunikasi, hidup masing-masing. Saudara, sukses keluarga. Yang ketiga, sukses sosial. Punya teman banyak, ya. Bisa berhubungan dengan orang banyak, jadi berkat, hidupnya enggak kesepian, ya. Saudara tahu,
Di Amerika ada satu penjara yang paling ditakuti oleh para penjahat kelas kakap. Penjara itu tidak sadis, saudaraku, enggak. Penjara itu orang yang masuk di situ, maka dia ditempatkan kepada satu yang namanya kamar. Kamarnya cukup enak, tapi tidak pernah ada berhubungan dengan manusia. Ya, di mana kamarnya itu kalau jam 7 pagi jam makan ada mesin kasih dia makan. Dia makan. Setelah selesai makannya ditarik dengan mesin semuanya, nanti siang kasih makan lagi, malam kasih makan lagi. Tapi tidak pernah ketemu sama manusia apapun, tidak ada bunyi apapun, sunyi. Saudara, saudara tahu itu yang paling mengerikan untuk penjahat-penjahat yang kelas kakap, penjahat-penjahat kambuhan. Saudara tahu dalam rekor pada waktu itu yang bisa bertahan paling lama 13 hari, saudara. Dia sudah teriak-teriak, ya. Jadi semuanya sudah seperti orang gila, teriak-teriak karena sepi, nggak ada apa-apa. Bayangin, saudara. Manusia ini makhluk sosial, makanya Tuhan ngomong apa? Tidak baik engkau seorang diri. Ya. Sepi sekali, 13 hari itu yang paling kuat, saudara. Dan sudah mulai gini. Teriak-teriak, dia nggak tahan. Bayangin, saudara, 13 hari dia diam. Nggak ada apa-apa. Nggak ada suara apapun juga. Dia kehilangan kebermaknaan hidup. Makanya, saudaraku, kalau sukses sosial ini penting, ya, supaya saudara mengerti ada teman, ada hubungan yang baik. Wah, itu luar biasa. Saudara mau dikasih uang 10 miliar, 100 miliar, suruh tinggal di tengah satu pulau, mandi dengan uang. Suruh tinggal di situ, saudaraku. Terus ngapain? Kau kehilangan kebermaknaan hidup itu. Makanya sukses sosial ini penting, ya, di mana kita punya banyak teman, ya, punya jaringan teman-teman. Tapi ini baru nomor tiga. Keempat, sukses yang namanya sukses kepribadian. Kepribadian yang utuh, tidak stres, depresi, pemurung, pemarah, jengkel, minder. Terus ini, kepribadian yang utuh itu perlu sukses, ya. Orangnya nggak stres dan sebagainya. Terus yang kelima, sukses secara ilmu atau pembelajaran. Saudara, orang yang terus belajar, dia punya gairah hidup. Ya, orang yang nggak belajar, dia merasa akhirnya kebodohan dan merasa dirinya nggak berguna. Makanya nggak berlaku STTB, surat tanda tamat belajar, itu nggak berlaku. Terus belajarlah, saudara. Belajar sesuatu, mau belajar tanam-tanam pohon, belajar bahasa Inggris, ya Bu, ya Bu Yeti, ya, belajar apapun juga, yang jahit atau belajar terus. Di samping nggak bikin pikun, cepat pikun ya, tapi belajar terus. Syukur-syukur belajar Alkitab. Ya, sampai hari ini saya tetap sekolah Alkitab terus, saudara. Ya, non gelar nggak peduli, nggak apa-apa. Pokoknya saya belajar lebih dalam terus, dan itu pewahyuan Tuhan mengalir lebih jauh. Nanti Selasa saudara akan dengarkan ya perbedaannya perjanjian lama dan perjanjian baru dalam hal berdoa. Saudara akan kaget betul. Ya, selama ini kita nggak nyangka, kita seringkali pakai cara doa secara perjanjian lama, tetapi saudara akan tahu nanti perbedaannya gimana, dan saudara akan tanya, ya selama ini gua salah. Selama ini gua pakai cara doa perjanjian lama. Nah, saudara belajar hari Selasa nanti. Ya. Saudara, itu sukses secara pembelajaran. Lalu ada sukses yang namanya secara keluarga. Kesehatan. Keluarga sudah. Kesehatan ini perlu sukses. Saudara, sukses kesehatan ini, memang kesehatan itu bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, semua yang saudara miliki itu nggak ada artinya. Ya, kesehatan ini penting. Ya.
lalu sukses karir. Saudara, manusia itu perlu bekerja, punya pekerjaan ya, supaya dia merasa berguna. Dalam pandemi seperti ini banyak orang laki yang stres hidupnya. Saudara, teman saya itu jadi kurus banget karena apa? Di PHK. Ya, dipersempit pekerjaannya, dia di rumah, jadi orang kayak stres. Dia merasa nganggur, merasa malu, jenuh ya, bosan, enggak berharga sama sekali. Manusia kan perlu sesuatu yang dia kerjakan dan itu berharga buat orang lain. Nah, inilah saudara, sukses secara karir ini penting. Juga yang terakhir, sukses keuangan. Perlu finansial ya. Saudara, dalam pengkhotbah dikatakan uang memungkinkan segalanya. Saudara, sekali lagi ya, kita bukan selalu mikir wah harus kaya raya, enggak. Yang penting saudara mengerti kita enggak pernah kekurangan ya, tetapi Tuhan katakan engkau diberikan benih dan roti cukup dan ekstra. Tujuannya apa? Kalau engkau cukup, hidupmu pas-pasan terus, mepet terus ya, bahkan kau punya hutang dengan orang, dikejar-kejar debt collector, malu, engkau enggak akan bisa melayani dengan baik, saudara. Tuhan selalu katakan cukup dan ekstra. Ya, 2 Korintus 9. Kalau sudah lihat mulai ayat 6. Tuhan mau 5 roti 2 ikan itu ada lebihnya, saudara. Nah, untuk apa lebihnya? Memberkati orang lain. Karena perjanjian awal Abraham dengan Tuhan, Kejadian 12, Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan jadi berkat. Jadi jangan sampai saudara jadi hamba Tuhan yang penting aku cukup aja Tuhan, pas-pasan aja Tuhan. No, Tuhan nggak mau. Tuhan mau engkau diberkati cukup dan ekstra. Benih dan roti. Tapi jangan dimakan semua benihnya. Nggak kenyang. Dan kau nggak bisa menuai. Ya, roti dan benih. Dan Tuhan sediakan benihnya. Jelas, saudara? Jadi sekali lagi, ya, ada 8 wilayah sukses yang harus seimbang. Jangan sampai kaya tapi anaknya rusak, hancur, keluarganya hilang. Jangan ya, hebat karirnya, hebat tapi stres mulu. Enggak, bukan begitu. Tuhan ingin kita sukses dalam pelayanan, sukses dalam finansial, dalam hubungan dengan Tuhan. Itu keinginan Tuhan, holistik. Oke. Nah, saudara, kalau saudara sadar 8 masalah manusia ini, cuman 8 ini. Ya, kalau ada konseling pasti satu di antaranya atau dua atau tiga di antaranya seperti itu. Nah, hari ini kita belajar memilih keluarga di atas sukses. Saya sedikit memberikan gambaran tentang keluarga supaya saudara makin mengerti apa sih keluarga itu. Untuk apa sih, tempat apa sih keluarga itu? Saudara jangan main-main. Keluarga itu tempat kebersamaan. Ya, keluarga itu tempat kita saling bertemu. Keluarga itu tempat kita saling mengeluh dan melepas lelah. Saudara, keluarga itu kita tempat berteduh di saat mengalami banyak persoalan hidup, mencari jawaban, mendapat peneguhan, saling terbuka. Nah, di situ saudara belajar mengasihi, belajar mengampuni, itu di keluarga, saudara. Bertumbuh bersama dengan rasa aman tanpa takut dihakimi. Makanya kalau di keluarga saudara datang udah dihakimi langsung, kamu gini, waduh, itu bukan keluarga ya. Istilahnya sampai orang ngomong, kalau kamu keluargaku, kamu adikku, saudaraku, kamu salah pun gua bela. Maksudnya begitu loh saudara, orang ngomong kayak gitu. Artinya apa? Dilindungi saudara, dia bisa share ya. Dia bisa katakan seperti itu dalam keadaan lelah, seperti itu. Bukan pengen dikritik, ya, disalahkan. Tapi di situ bertumbuh bersama dengan rasa aman. Itu keluarga. Saudara, seenak-enaknya, semewah-mewahnya hotel. Ya, saya dulu keliling, saudara. Ya, di Ujung Pandang, di Palembang, dimanapun juga. Semewah-mewahnya hotel itu pengen pulang. Tuh enak di rumah. Ya, nah itulah rumah, saudara. Ya.
Keluarga itu tempat di mana membangun dan menyimpan memori, ya, baik kenangan-kenangan indah, tapi juga kenangan-kenangan pengalaman traumatis juga di situ. Kita ingat, oh ya dulu kan gini ya, gini. Itulah keluarga, saudara. Nikmat keluarga itu sungguh-sungguh sangat penting, ya. Keluarga itu betul-betul jangan sampai saudara kehilangan keluarga, ya, di situ. Pergumulan Ayub yang terbesar itu bukan uangnya habis, bukan anaknya mati, saudara, ya, bukan karena semuanya borok yang ada di tubuhnya dari kepala sampai kaki, tapi yang paling berat itu ketika tidak didukung oleh istrinya. Saudara nanti melihat ya di dalam Ayub 2 ayat 9 dikatakan begini, saudara. Masih tekunkah engkau Yub kepada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah kau. Ih. Dalam posisi seperti itu enggak didukung oleh istrinya, saudara. Bayangin. Ya mestinya istrinya mendampingin dan sebagainya, tapi enggak. Kalau saudara nanti lihat di rumah Ayub 2 ayat 9 dikatakan, masih tekunkah engkau sama Tuhan? Kutukilah dia, matilah kau. Aduh, itu yang paling berat. Ya, kalau nggak didukung oleh pasangan. Nah, supaya saudara tahu betul-betul, ya, hari-hari ini, saudaraku, sangat-sangat-sangat berbahaya. Karena keluarga-keluarga ini mulai, saudaraku, dipaksa digiring masuk ke dalam satu pengaruh globalisasi ekonomi dunia, ya, di mana itu sangat mempengaruhi seseorang itu dituntut punya keputusan yang serba cepat. Kadang-kadang istrinya nggak sanggup ngikutin. Bayangin suaminya pulang langsung ngomong, ayo kita berangkat naik ke situ ke puncak kemana? Lupa. Aku masih masak nasi, bawa rice cookernya sekali. Stres istrinya, saudara. Ya, selalu sekarang mah ini kesempatan mengambil keputusan lebih cepat, nggak tahan. Ya, kadang-kadang juga begitu suami nggak tahan, istrinya sekarang waktu. Ya bisa. Lah ini akibat pengaruh globalisasi ekonomi dunia. Kedua, kemajuan teknologi, saudara. Kemajuan teknologi itu mempengaruhi apa? Sikap hidup dan gaya hidup. Ya, istrinya minta begini, suaminya minta gini, dan sebagainya, gaya hidup. Karena apa? Dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kamu gigi, wadah, ribut. Selain itu, saudaraku, kebanjiran informasi. Siapa sekarang tidak terima informasi setiap hari? Baik informasi positif maupun informasi negatif. Selalu dia terima, ya. Saudara tahu apa pengaruhnya? Pengaruhnya, saudaraku, ini akan mempengaruhi pertimbangan seseorang. Pak, tenang dulu, Pak. Nggak bisa tenang. Ya. Pak, nggak boleh begitu kan begini. Ah, gua nggak peduli itu. Lu diam aja. Lu ngikut aja. Pertimbangan bisnis itu jauh lebih penting daripada pertimbangan rohani. Nah, saudara. Pertimbangan secara ekonomi itu jauh lebih tinggi dibanding pertimbangan secara rohani. Pak, nggak boleh gitu. Oh, nggak bisa. Lu nggak ngerti ya sekarang ini. Nggak bisa kayak gitu. Hancur kita. Mau jujur, hancur. Udah. Nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang terjadi sehingga keluarga-keluarga mengalami kemerosotan secara moral dan sebagainya. Ya, mutu-mutu keluarga Kristen melorot drastis, ya, saudara tahu, dan grafik perceraian naik drastis. Karena ini, saudara, dituntut kecepatan dalam pemikiran, kecepatan keputusan. Nah, saudara ingat baik-baik, ini PR buat kita, anak-anak Tuhan. Ya, jangan sampai kita ini akhirnya ngikut ke sono, nggak jadi berkat, saudara, nggak jadi berkat. Jelas, saudara. Supaya saudara mengerti, dan ini dibutuhkan satu kedewasaan, saudaraku, secara rohani, ya, kedewasaan secara mentalitas,
dan kedewasaan secara intelektual. Tetapi kedewasaan rohani ini jauh dibutuhkan. Hati-hati, saudaraku. Ya, kegagalan-kegagalan Alkitab, kegagalan kita tahu. Laki-laki itu sebagai tudung. Ya, kalau sudah lihat di 1 Korintus 7 ayat 11 dan seterusnya, laki-laki itu tudung, sudah. Kalau wanita itu tidak dibawa tudung laki-laki, diserang. Ya, laki-laki itu sebagai gambaran kemuliaan Allah. Wanita gambaran kemuliaan laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak bisa mencerminkan kemuliaan Allah, jangan harap anaknya bisa panggil bapa dengan penuh kasih. Dan wanita itu, saudaraku, adalah radar dalam rumah tangga. Kalau radarnya dikacaukan, saudaraku, wah, hancur. Saudara, mamanya Simpson sama papanya Simpson, Manoah, kalau saudara nanti baca, papanya berdoa sungguh-sungguh, jawabannya didapat istrinya. Ya, jadi mamanya Simpson. Dan disitulah, saudaraku, ada komunikasi. Kadang-kadang laki-laki itu merasa, ah, lu gak ngerti apa-apa, udah diam aja. Padahal wanita itu radar, saudara. Begitu radarnya dikacaukan, habislah laki-laki. Saudara, keluarga itu penting banget. Ya, dulu saya sering membawakan seminar keluarga, di mana orang kuat dalam rumah tangga itu bukan laki-laki, tapi wanita. Kalau orang kuatnya sudah dihabisi, ya sudah, nggak bisa apa-apa. Ya, wanita itu penolong, yang ditolong itu lebih lemah daripada penolongnya. Nah, saudaraku, jadi saya berikan gambaran saudara, saudara harus memilih keluarga di atas sukses. Ya. Nah, malam hari ini, saudaraku, dalam pengajaran ini, jangan sampai saudara merasa tertuduh atau terdakwa. Ya, Pak, saya dulu sudah pernah mengalami perceraian, Pak. Jangan-jangan tertuduh, saudara. Bukan tujuan malam hari ini engkau menjadi terdakwa. Ya, mungkin saudara sebagai korban, ataupun engkau yang memilih keputusan yang bodoh. Nggak apa-apa. Tapi saudara sudah menderita karena keputusan itu, jadi jangan saudara merasa bahwa, waduh Pak, saudara ketertuduhan terus. Enggak. Jalan hari ini. Tuhan ngomong hari ini. Ya, engkau harus tetap terima prinsip ini, pilih keluarga di atas keuntungan finansial. Ya, jadi bukan alasan, kalau saudara merasa saya sudah gagal, saya pernah cerai, saya pernah enggak, ayo jangan noleh ke belakang, go ahead. Terima prinsip ini, jangan terima alasan itu enggak. Sudahlah, sekarang berangkat dari titik berangkat saudara. Kita perlu memprioritaskan yang jelas sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Saudara, kalau saudara baca di Matius 10:37, silakan ada yang membaca Matius 10:37, boleh? Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ada enggak barang siapa mengasihi istrinya atau suaminya lebih daripadaku? Enggak ada. Artinya apa, saudara? Engkau ini sudah menjadi satu. Ya. Tapi jangan sampai gara-gara ibumu, gara-gara engkau berat sama anakmu, mending cerai. Nah, salah prioritas, saudara. Ya, karena apa? Prioritas keluarga, prioritas itu penting kau tetapkan. Yesus adalah nomor satu, pasangan kita nomor dua, anak-anak, cucu, keluarga kita itu nomor tiga,
Ya, kalau saudara melayani jemaat itu nomor 4, orang luar itu nomor 5. Pegang ini, saudara. Kalau engkau nggak pegang ini, nantinya yang bawah jadi ke atas dan sebagainya. Nah, saudara, hubungan dengan Tuhan itu harus ditaruh di tempat yang teratas. Saat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua baru keluarga. Yang ketiga baru bisnis atau sekolahmu. Yang keempat pelayanan. Ya, jangan sampai merasa, gua dipanggil Tuhan melayani, gua tinggalkan keluarga gua. Hati-hati. Udah kacau. Tuhan nggak pernah lakukan seperti itu, saudaraku. Ya, jadi hati-hati. Kalau perlu, saudara katakan sama anak saudara gini. Nah, papa mengasihi mama lebih dari papa mengasihi kamu, nak. Ya, tetapi papa mengasihi kamu lebih daripada mengasihi orang lain. Ya, jadi jangan kebalik, saudaraku. Ya, banyak orang memilih pokoknya ikut anak, tinggalkan, hati-hati ya, kau pegang dulu sungguh-sungguh ya, jadi betul-betul bahwa nomor satu Yesus, nomor dua adalah Tuhan, nomor dua adalah pasangan, ketiga anak-anak, selanjutnya yang lain, supaya saudara mengerti. Kalau tidak, pasti akan rusak. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini jangan sampai kita nanti jatuh seperti Salomo. Ya, kita meraih segala-galanya. Nanti saudara baca di Salomo di Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Saya enggak ajak saudara membaca semua. Saudara, Pengkhotbah 2 1 sampai 11 ini yang diminati, dikejar oleh setiap hampir setiap orang. Sukses secara apapun juga. Ya, dia mengejar itu dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Kalau sudah lihat Pengkhotbah 2, itu ada 37 kataku dan aku. Aku membuat kebun, aku membuat ini, aku membuat ini, aku membuat properti, aku membuat ini supaya kegembiraan hatiku terus. Tapi di ayat 11-nya semuanya itu sia-sia. 37 kataku dan aku. Hati-hati, saudara. Ya. Akhirnya kesimpulan Salomo, sia-sia. Dia sudah nyampe di situ. Tetapi karena dia tidak menghargai keluarga, ya, akhirnya apa? Sia-sia. Dia tidak menghargai Tuhan, akhirnya sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, mungkin saudara yang sekarang sedang bekerja mati-matian, saudaraku, ya, tanpa batas waktu, perlu enggak ketemu keluarga, yuk bertobat, datang sama Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Percaya. Aduh Pak, saya berhenti aja, enggak cukup, apalagi saya berhenti kerja. Ya, saudara membatasi sendiri. Ya, seperti itu terus, saudara. Ya, kalau engkau terus seperti itu, ya sudah. Ya, jangan sampai engkau batasi Tuhan seperti itu dengan sembunyi di balik alasan bahwa Pak, saya harus menyediakan nafkah bagi keluarga saya, Pak. Bapak nggak tahu anak saya 4, Pak. Sekolah semua. Apapun juga, saudaraku. Tuhan sudah berjanji. Allahku akan mencukupi segala keperluan di dalam kekayaan dan kemuliaan Allah. Ya, cari dulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Jadi saudara boleh alasan apapun juga, tapi firman Tuhan katakan begitu. Pak, saya harus melaksanakan pekerjaan pelayanan saya, panggilan Tuhan saya lakukan. Itu alasan saudara. Saya dulu juga pernah lakukan kesalahan itu. Tapi tujuan akhirnya apa? Mencari identitas saya sendiri. Supaya saya terkenal, supaya saya punya kehormatan, disenangin orang, dan sebagainya. Semua kedok, saudaraku. Saya sadar itu. Ya, saya sampai ditual, seelat. Kalau sudah ke Ambon, masih masuk lagi ke daerah-daerah. Akhirnya saya sadari, Tuhan, ternyata selama ini apa? Saya cari pujian orang. Kalau saya melayani di rumah, orang diam aja.
ya sudah biasa. Tapi kalau keluar, waduh, Pak Yohanes, puji Tuhan, wow, wah. Langsung saudaraku, hidung saya mekar-mekar dan saya merasa, wah. Saya kembali lagi, pelayanan di situ, wah, dipuji lagi, senang sekali. Dan akhirnya saya sadar, saya kejebak. Saya tinggalkan istri saya dengan tiga anak saya. Saya bertobat, saudara. Saya ngambil satu komitmen, ya, itu kedok saya. Dengan alasan sebetulnya itu ambisi dan keegoisan saya yang saya kejar. Nah, saudara, saya baru sadar dari mana? Ayat Efesus 6 ayat 4. Mari baca Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, yang perlu mendidik anak-anak dalam nasihat Tuhan, istri atau suami? Halo? Suami. Sadarlah. Suami. Selama ini apa? Enggak, gue cari duit, pokoknya lu yang ngurus. Tapi ya tidak tulis seperti itu, saudara. Harus sadar tanggung jawab tertinggi untuk mendidik anak-anak adalah di mana bapak-bapak. Hai bapak-bapak, ya, saudara, seringkali bapak-bapak berselimut, ya, bersembunyi dengan kata-kata saya melakukan ini demi keluarga. Tapi Alkitab nggak kata begitu. Kenapa? Karena 1 Korintus 7 ayat 11 dikatakan apa? Laki-laki itu gambaran kemuliaan Allah. Istri itu cuma gambaran kemuliaan suami. Jadi kalau bapak gagal menjadi gambaran kemuliaan bagi anaknya, jangan harap anakmu itu bisa melihat Tuhan lewat hidupmu. Saudara, istri itu cuma gambaran kemuliaan laki-laki. Artinya apa? Semakin laki-laki sukses, semakin punya istri yang tidak bisa menjadi gambaran kemuliaan suaminya, makin malu suami itu. Makanya Raja Ahasuerus memamerkan ratu, ya, Ratu Wasti. Sini, ratuku, aku mau pamerkan. Nggak mau dia. Ya, nggak mau keluar dan sebagainya. Dipecat. Ya, saudara tahu? Nah, itulah sebabnya, saudara. Kebanggaan laki-laki itu istrinya, tapi kalau istrinya amburadul, sudah dia makin malu, dia makin hancur. Karena apa? Itu gambaran kemuliaan daripada suami. Tapi hati-hati, laki-laki gambaran kemuliaan Allah. Maka dari itu, saudara, sekali lagi, kalau engkau sadar seperti itu, hamba-hamba Tuhan yang pria terutama, ya saya katakan, jangan buat keluarga Anda merasa bahwa pelayanan Anda ini adalah satu yang persaingan dengan mereka. Sekali lagi, jangan mereka merasa bahwa pelayanan Papa ini adalah satu persaingan buat kami. Gimana caranya? Prioritaskan keluarga. Ini penting sekali, saudara. Kita harus punya satu patokan, iya. Misalkan saya bicara dengan Ibu Oli, ya, langsung sedang bicara seperti itu, ada telepon. Saya lihat getar kan keluarga saya. Saya katakan, Bu Oli, sorry, sebentar ya. Ya. Tetapi misalkan, saudaraku, misalkan, ini contoh, ya, yang telepon, saya lagi bicara dengan Bu Oli, yang telepon Pak Irwan. Saya nggak angkat itu, karena saya bicara dengan Bu Oli. Tapi kalau itu anak saya atau istri saya katakan, you mesti tunggu ya bentar. Ya, kenapa yang ada apa? Supaya mereka nggak merasa persaingan itu sebagai persaingan buat dia. Tunjukkan ada satu prioritas di situ. Jelas, saudara? Dengan cara seperti itu juga, mereka merasa aman keluarga ini, saudara. Bukan bersaing dengan pelayanan saudara. Banyak akhirnya hamba Tuhan itu akhirnya hidupnya itu nggak bahagia, saudara. Karena apa? Mereka nggak pegang patokan seperti itu.
Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi banyak pendeta akhirnya apa? Kalau pemakaman, penguburan seseorang, dia harus bohong dengan orang itu. Ya, dia bikin kata-kata bagaimana orang ini menunjukkan sungguh baik dan sebagainya, padahal hidupnya nggak kayak gitu. Mari setiap kita mulai belajar sekarang, punya satu kehidupan yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya pada waktu saudara harus meninggalkan dunia ini, saudaraku, semuanya itu wajar dan nyata siapa diri saudara, dan nggak usah Bapak Pendeta harus bohong mengatur kata-kata yang baik-baik, padahal nggak seperti itu. Jelas, saudara, ya? Jadi sekali lagi, jangan sampai saudara akhirnya menyesal. Saudara tahu nggak, dalam konseling-konseling yang saya adakan, ya, saya mengunjungi orang-orang yang dalam keadaan sorry, sudah menjelang ajalnya, sudah dalam posisi siap untuk menghadap Tuhan, ya. Jadi apa kata-kata penyesalan mereka? Kebanyakan mereka katakan begini, saudara. Aduh, coba waktu saya nggak saya habiskan di kantor, coba waktu saya nggak saya habiskan di pelayanan, ya Pak, saya bisa dekat sama anak-anak saya. Anak saya yang laki nggak bisa dekat sama saya, sama istri saya begini. Tinggal penyesalan di akhir, saudara. Apa artinya, saudara, penyesalan di akhir seperti itu? Hanya orang yang merasa bahwa karena hobinya, bisnisnya, temannya, kantornya, ngejar kekayaan, akhirnya apa? Dia terhilang dengan keluarga. Waktu dia mau meninggal, dia baru sadar, coba dikasih waktu, saya masih bisa hidup lebih lama, saya pingin dengan cucu saya ikut main dengan cucu saya ke mall, saya mau main-main seperti itu, dan sebagainya. Nah, di situ, saudara, jangan tunggu di akhirnya saudara baru merasakan seperti itu. Amin. Jadi prioritaskan, saudaraku, keluarga ini lebih tinggi daripada keuntungan finansial, kesuksesan finansial seperti itu. Nah, saudara, banyak orang itu terjebak pada Markus 10, 28, 30. Tolong baca. Markus 10, 28, 30. Markus 10 ayat 28 sampai dengan 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, banyak hamba Tuhan menafsirkan ini. Nah, ini Pak ayatnya, Pak. Makanya, Pak, saya melayani habis-habisan, Pak. Itu adalah bagian pengorbanan saya yang saya lakukan untuk mengasihi Tuhan. Ini ayatnya, Pak. Hati-hati, saudara. Engkau nggak masuk dalam konteks, ya. Ayat ini, Markus 10, ayat 28, 29, 30, itu diawali dari mulai ayat 1 sampai 12. Ya, di mana orang-orang Farisi ini, Yesus menegur mereka dengan sikap mereka tentang perceraian. Oh, Musa ngomong dikasih surat cerai, boleh kok, nggak apa-apa. Tapi Yesus ngomong di ayat 9, tolong baca ayat 9-nya. Ayat 9-nya ngomong apa? Markus 10 ayat 9-nya. Boleh? Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, artinya apa, saudara? Nggak mungkin Yesus pada awalnya dia plan
Karena orang Farisi ahli Taurat katakan seperti itu, tujuannya bukan itu. Ya. Jelas saudaraku, mungkin dalam engkau hidup mengikuti Tuhan, ya, dan sebagainya, mungkin keluarga saudara tidak mendukung. Ya, ada orang-orang tidak mendukung dan sebagainya. Dan mereka meninggalkan. Yesus katakan, aku akan menggantikannya. Ya. Jadi bukan saudara yang disuruh inisiatif meninggalkan keluarga demi pelayanan. Itu ambisi saudara, bukan. Tahukah saudara, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Itu sebetulnya maksudnya bukan diceraikan. Tidak boleh ada jarak. Maksudnya gitu. Jangan sampai ada jarak. Karena berbahaya, saudaraku, ketika ada jarak. Apa yang terjadi dalam perselingkuhan ya, dan sebagainya. Saudara, itu karena ada jarak dalam komunikasi, ada jarak dalam hal-hal seperti itu, maka jatuh dalam perselingkuhan. Jadi hubungan suami istri itu nggak boleh ada jarak. Maksudnya begitu. 1 Korintus 7 ayat 5, tolong dibaca. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ini dalam konteks apa? Pernikahan. Dalam konteks rumah tangga, pernikahan. Makanya kalau sudah baca 1 Korintus 7:24 hidup dalam panggilanmu seperti itu, ayat 12 sampai 15 juga begitu. Ini konteks pernikahan. Jangan ada jarak, jangan berjauhan. Jadi saudara, enggak mungkin Yesus katakan walaupun kamu punya pasangan yang enggak seiman, tinggalin aja dan sebagainya, enggak. Jangan punya inisiatif sama sekali ke situ. Jadi artinya Yesus itu betul-betul concern kepada keluarga, kesatuan kerukunan keluarga, dan keluarga itu menjadi satu prioritas. Coba sudah baca 1 Timotius 3 ayat 5. 1 Tim 3 ayat 5. Tolong baca. 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nggak bisa, saudara. Jadi ketika saudara mungkin mewawancarai karyawan, calon karyawan pun, calon pengerja gereja pun, ini perlu jadi pertimbangan utama, saudara. Coba tanya, gimana istrimu, gimana anakmu? Wah, sudah lama, Pak, saya tinggalkan dia. Jangan diterima, saudara. Percaya ya, kalau dia dengan tunangannya Kristus aja nggak setia ya, dengan tunangan dia bagaimana ngurusi tunangannya Kristus? Kita ini tunangannya Kristus loh, masa Pak? Oh, iya, kita belum mempelai saudara ya. 2 Korintus 11 ayat 2 kalau nggak salah, coba baca itu. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Jadi kita ini tunangannya Kristus. Nanti akan jadi mempelainya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara itu tidak setia kepada yang di depan mata saudara, ya bagaimana kau dipercayakan jemaat? Artinya tunangannya Kristus. Enggak. Ya, sebab itu betul-betul, saudaraku, Alkitab ini, dia selalu menuliskan tentang family first, keluarga itu penting, ya.
Baca ayat-ayat ini supaya saudara mengerti. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Boleh sekali lagi? 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Aduh, sudah terlalu jelas ya. Saya nggak perlu jelasin lagi deh. Siapa orang yang lebih buruk dari orang kafir? Ya udah jawab sendiri di situ, baca baik-baik. Ya, jadi nggak mungkin Yesus katakan tinggalkan keluargamu, tinggalkan saja pelayanan aja dan sebagainya. No, nggak pernah itu Yesus katakan seperti itu. Saya buktikan dengan beberapa ayat, ya, dan kita akan selesai sebentar lagi. Yuk kita baca Matius 5, 13-15. Matius 5, ayat 13-15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah kita. Perhatikan ayat itu. Pertama dikatakan kamu terang dunia. Dunia ya. Terus turun lagi, kota. Betul? Ya. Setelah kota baru apa? Rumah. Turun lagi ya. Setiap orang sudah untuk menjadi kelas dunia, saudaraku, menjadi garam kelas dunia, pertama-tama lagi harus lewat bagaimana engkau di rumah, ya, bagaimana engkau di kota, baru dunia. Engkau harus memberkati dalam rumah, kota, baru dunia. Nah, nggak bisa, saudara. Wah, gua terkenal di sono sini. Istrinya kabur. Sorry. Hamba Tuhan yang besar kita tahu. Tapi sudah bertobat dia. Istrinya digondol orang, saudaraku. Wah, kita kenal semua dia. Luar biasa pengurapannya. Ya udah. Ya jangan sampai seperti itu ya. Karena Kisah Rasul 1:8 dikatakan, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, Yerusalem lebih dulu, saudara. Sekali lagi, saudara, ya, Tuhan mau seperti itu. Jangan tunggu akhir hidup saudara, baru saudara sadar mau menginvestasikan waktu saudara ini untuk keluarga, anak, cucu, dan sebagainya. Penyesalan itu datang di belakang. Saudara, Allah kita itu Allah yang multi generasi. Ya. Dia katakan ini, saudaraku. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Wah. Iya kan? Nah, saudara lihat baik-baik, ya. Ada 5 level kekristenan. Yang pertama adalah pertobatan. Ya, mungkin ada seseorang mengatakan begini, wah, saya dulu jahatnya minta ampun, Pak. Sekarang puji Tuhan, saya dulu hidup dalam dosa, Pak. Sekarang puji Tuhan, Pak, saya boleh melayani. Oh, haleluya, saya kenal Tuhan. Itu baru step pertama. Hati-hati, saudaraku. Makanya banyak artis-artis bertobat atau jadi murtadin langsung suruh kesaksian di mana-mana. Itu level pertama, gampang jatuh, saudara. Hati-hati. Ya, itu level pertama kekristenan. Level kedua apa? Punya tujuan hidupnya. Dari ku menjadi mu. Ku menjadi ku besar. Dia harus punya tujuan. Berubah. Itu level kedua. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Yang ketiga, sukses.
level 3 sukses itu. Ya, engkau boleh sukses ini pelayanan, sukses dalam bisnis, Tuhan mau seperti itu. Keluarga, oh haleluya. Ya, tapi sukses baru nomor 3. Yang keempat, berdampak. Hidup berdampak. Nah, ini saudara, garam dan terang itu berdampak. Ya, garam bisa dirasakan, terang bisa dilihat orang, nampak. Tapi itu keempat, saudara. Pertanyaan saya, Lady Diana, ya, Putri Diana sama Mother Teresa sama-sama sukses, tapi siapa yang lebih berdampak? Kita tahu kan? Mother Teresa. Mother Teresa. Ya, jelas, jelas. Jadi itu level keempat, apakah hidupmu berdampak bagi orang lain? Keempat. Yang kelima, suksesi. Artinya berketurunan. Ya. Artinya apa? Tuhan mau hidup kita itu sukses. Ya, dengan seorang penerus. Jangan sampai saudara habis ya selesai. No. Lihat 2 Timotius 1 ayat 5. Kita minta waktu sebentar ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, minta waktu sebentar ya, saudara. Akan kita selesaikan nanti. Yuk. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ada keturunan, saudaraku, ya, dikatakan dari neneknya, dari mamanya, dan dari dia. Nah, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan lihat, saudaraku. Kesuksesan itu iman dari generasi berikutnya. Ya, bagaimana dengan generasi berikutnya? Bagaimana saudara akan mengelola itu? Bagaimana kalau saudara tidak menginvestasikan waktumu sungguh-sungguh, menjadikan mereka prioritas, engkau lebih prioritas pelayanan, lebih karir, lebih hebat daripada investasi untuk keluarga dan anakmu? Bagaimana menjadi anak-anak yang bisa meniru orang tuanya. Mari kita lihat ayat penutup 1 Mazmur 127 ayat 3 sampai 5, Saudara. Mazmur 127 3 dan 5. 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tolong dibaca sekali lagi ayat 3-nya saja. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Minta tolong Ibu Yeti bahasa Inggrisnya, Bu. Mazmur 127 ayat 3. Apakah betul anak-anak laki-laki saja? Oke. Psalm 127 verse 3. No, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Anak laki-laki atau the children, Bu? Children. Anak-anak kita, saudaraku. Ya. Jadi ini yang Tuhan akan lihat, apakah kesuksesan kita itu melalui iman yang dari generasi berikutnya, apakah saudara menularkan, saudara menghasilkan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, apakah Paulus itu tidak memberikan Timotius, apakah Musa itu enggak punya Yosua. Nah, itu yang Tuhan maksud. Tapi kalau engkau tidak inventaris, kau tidak invest tentang waktumu sungguh-sungguh ya untuk
betul-betul memperhatikan jadi prioritas, tetapi pelayanan saudara, ya jangan harap engkau punya generasi. Makanya saudaraku, engkau perlu sungguh-sungguh menyadari ini. Lima level kekristenan, puncaknya adalah apa? Suksesi. Ya, inilah yang kita sudah bahas, yaitu nilai-nilai dasar ketiga, yaitu kita harus menaruh keluarga atau memilih keluarga di atas kesuksesan duniawi, kesuksesan finansial, dan siapkan untuk minggu depan, ini paling puncak. Ya, nilai keempat, ini adalah memilih melayani orang lain di atas kenyamanan dan kemudahan. Ini paling berat, saudara. Ini paling berat. Ya, saya kasih bocoran. Engkau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wah, berat. Tapi saya yakin karena engkau sudah diajar tentang Christian suffering, engkau kuat. Engkau siap. Kalau enggak tahan, saudara. Untuk sesi untuk minggu depan, memilih untuk melayani orang lain di atas kenyamanan dan kemudahan. Itu berat. Tapi siapkan hati saudara supaya kita boleh belajar untuk siap terima mahkota kehidupan yang luar biasa. Yesus meneladani kita. Kita berjalan lewat jalan namanya jalan kerajaan. Rasanya apa? Hatiku sedih seperti mau mati. Tetapi hasilnya tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Itu saudaraku yang saya bisa bagikan buat saudara. Kali ini saya mau berdoa buat saudara, ya. Mari saudara, saya rindu, saya terbeban dari sesi ini untuk mendoakan setiap saudara. Bapa, saya perkatakan anugerah-Mu atas hamba-hamba-Mu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Agar mereka tidak merasa ada penuduhan dalam hati mereka atas kesalahan apapun di mana mereka sudah lalui itu. Tetapi walaupun ya kami semua sudah banyak melakukan kesalahan dalam hidup kami oleh mungkin keputusan-keputusan kami yang salah, tetapi oleh kasih karunia-Mu itu menutupi kesalahan-kesalahan kami. Dan beri kami kekuatan Tuhan untuk tetap mengambil langkah ke depan, menjadikan nilai ini, yaitu memilih keluarga di atas kesuksesan-kesuksesan yang lain, boleh terjadi dalam hidup kami ke depan. Kami tahu Tuhan, keluarga adalah nomor satu setelah Tuhan. Dan biarlah kami boleh, Tuhan berikan inspirasi cara-cara praktis untuk kami mempraktekkan, meneladankan hidup kami kepada keluarga kami. Supaya keluarga kami tidak merasa harus bersaing dengan pelayanan kami, dengan kami meniti bisnis kami untuk menuju sukses. Mereka merasa sungguh memiliki seorang ayah, memiliki seorang keteladanan, seperti mereka memiliki bapa yang baik. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu perkatakan berkat atas setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya pengurapan-Mu membuat kami mengerti bagaimana kami harus hidup dalam keteladanan Kristus untuk generasi kami berikutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.